Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada seri ke-16 tutorial Google Drive, kami akan menjelaskan cara membuat catatan dengan menggunakan Google Keeps. Jadi, pertama-tama kita klik Google Apps, kemudian kita pilih Keep. Oke, selanjutnya kita buat catatan. Kita bisa langsung klik, kemudian kita masukkan judulnya ya. Misalkan rapat sekolah ya. Kemudian isi catatannya di sini. Sekolah, misalkan tanggal. Waktu dan lain-lain ya. Jadi kita bisa mengisi di sini. Kemudian kita bisa juga menambahkan ya, menambahkan gambar dengan mengklik ini. Kemudian kita bisa berkolaborasi, maksudnya beberapa orang yang bisa menggunakan ini ya, dengan cara klik tanda orang ini tambah kolaborator ya, kolaborator. Jadi kita bisa menambahkan dengan mengetikkan emailnya ya. Saya batal saja. Oke. Kemudian ini kita bisa juga alarm ya. Ini peringatan, bisa pilih tanggal dan waktu dan tempat juga. Oke, setelah itu secara otomatis akan tersimpan ya, tersimpan. Ini juga catatan baru dengan gambar. Ini kita bisa juga gunakan. Jadi gambar yang kita akan pilih, kemudian kita tambahkan catatan di situ. Oke, kemudian ini beberapa settingan juga setelan. Misalkan kita menggunakan seperti ini, aktifkan gelap, nonaktifkan tema gelap. Kemudian ini kita bisa mengedit label. Kita sudah buat, kemudian ini pengingat juga. Ini juga catatan baru dengan gambar ya. Jadi kita bisa menulis seperti ini. Kemudian kita tambahkan judul dan kita tambahkan juga catatannya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.